Fenomena nikah beda usia merupakan suatu hal yang sudah biasa di negara plus 62. Tak hanya masyarakat awam saja, tapi juga terjadi di kalangan pejabat elit Indonesia. Memiliki harta serta jabatan mentereng, para pejabat ini memiliki karisma tersendiri dan mampu menggaet para wanita muda yang terlampau jauh hingga puluhan tahun usia. Berikut 7 pejabat senior punya istri termuda yang pernah bikin geger dunia maya. Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Basuki Cahyapurnama. Pernah diangkat menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo dan memiliki sejumlah pencapaian menakjubkan di masa itu. Sempat terjatuh ke titik terendah kehidupan dan ditinggal sang istri, Ahok nyatanya mampu kembali bangkit dan memperistri seorang gadis muda berusia 21 tahun bernama Puput Nastiti Devi. Sementara saat itu, dirinya berusia 54 tahun. Sifat dewasa yang dimiliki Puput membuat Ahok mantap untuk menikahi polwan yang pernah menjadi ajudan sang mantan istri. Hubungan Puput dengan pria yang kini menjabat komisaris utama PT Pertamina terbilang adem dan jauh dari kabar miring. Bahkan, mereka sudah memiliki 2 anak bernama Yosafat Abimanyu Purnama dan Sarah Eliana Purnama. 2. Sugianto Sabran. Berprofesi sebagai pengusaha kelapa sawit sekaligus menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Tengah sejak tahun 2016 sampai saat ini, membuat sosok Sugianto Sabran memiliki pesona hingga mampu memikat hati seorang wanita muda bernama Yulistra Ivo Ashari yang beda 19 tahun dengannya. Mantan suami Usi Sulistiawati itu menikahi Yulistra Ivo pada tahun 2018 lalu. Selain sibuk mengurus rumah tangga serta 2 anak hasil buah cinta mereka, Yulistra Ivo juga aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan layaknya istri pejabat kebanyakan. 3. Wisnu Tama Kusubandio. Dikenal sebagai CEO dan pendiri perusahaan Net Media Tama, Wisnu Tama diketahui menikah dengan Gista Putri pada 19 September 2015. Saat itu, Gista berusia 28 tahun, sementara Wisnu Tama sudah hampir menginjak kepala 4, yakni 39 tahun. Dengan kata lain, perbedaan usia sekitar 11 tahun nyatanya tak menyurutkan cinta keduanya. Hingga pada 23 Oktober 2019, Wisnu Tama ditunjuk menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Presiden Joko Widodo. Meskipun pada Desember 2020 ia dicopot dari jabatan, namun hal tersebut tak mengurangi kebahagiaan pasangan yang kini sudah memiliki 1 buah hati bernama Salima Putri Tama tersebut. 4. Aceng Fikri. Menjabat sebagai Bupati Garut sejak tahun 2009, di tahun 2012, Aceng Fikri sempat menghebohkan publik dengan kasus kawin singkat 4 hari dirinya dengan seorang wanita berusia 18 tahun bernama Fani Oktora. Dalam pernikahan yang terpaut 16 tahun itu, Aceng Fikri menceraikan istri sirinya hanya dalam kurun waktu 4 hari usai hari pernikahan. Uniknya, pria kelahiran Garut tersebut merasa kecewa karena sang istri sudah tidak perawan. Hingga hubungan keduanya pun harus berakhir miris di meja pengadilan. 5. Yusril Ihsa Mahendra. Pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan B.J. Habibie, hingga sempat menjadi anggota DPR MPR RI. Yusril Ihsa Mahendra sempat menjadi buah bibir karena pernikahan dirinya dengan seorang wanita blasteran Filipina-Jepang bernama Rika Tolentino Kato. Meskipun begitu, beda usia 30 tahun tak membuat keduanya ragu untuk mengucapkan janji suci perkawinan. Bahkan, hubungan ketua Partai Bulan Bintang dengan sang istri muda itu kini sudah berjalan 16 tahun dan dikaruniai 2 orang anak. 6. Sarifuddin Hasan. Dilahirkan pada 17 Juni 1949,
Politisi satu ini pernah 3 kali terpilih sebagai anggota DPR RI. Bahkan, ia juga sempat menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024. Namun, di balik karir hebatnya, Sarifuddin Hasan pernah membuat gempar karena pernikahannya dengan seorang model cantik bernama Ingrid Kansil. Keduanya menikah di tahun 1999 dengan perbedaan usia mencapai 27 tahun. Kini, Ingrid juga sudah terjun ke dunia politik mengikuti jejak sang suami. Hubungan keduanya pun semakin melanggeng dan sudah dikaruniai seorang putri bernama Sianka Amoret Fatimah Sarif. 7. Abdul Latif. Jauh menengok ke belakang, ada nama Abdul Latif. Sosok satu ini pernah mengemban beberapa posisi strategis di era kepemimpinan Soeharto, seperti menjadi Menteri Tenaga Kerja di tahun 1993, lalu menjabat Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya 5 tahun setelahnya. Namun siapa sangka, di tahun 2003, dia menikahi seorang wanita bernama Dona, wanita yang ditemuinya saat bekerja di sebuah stasiun televisi. Beda umur mencapai 35 tahun, tak menjadi halangan hubungan keduanya yang kini semakin mesra di usia pernikahan yang sudah menginjak 19 tahun. Nah, itu saja deretan pejabat yang memiliki istri termuda. Semoga saja hubungan mereka terus awet dan dijauhkan dari segala permasalahan ya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar. And see you next video. Bye-bye.